the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire that I love it too. Halo Sobat Olahraga, Nadran Cup 2022, Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Turnamen Nadran Cup 2022 telah usai digelar. Hadiah dan piala pun sudah diberikan kepada pemenang. Rabu 12 Oktober 2022 bertempat di lapang bola Gigir Lintang Gebang Cirebon ini, puncak final Nadran Cup 2022 pun digelar. Mempertemukan kesebelasan Persija Perdana FC Cipeje yang berhadapan dengan Dinamika FC Gemongan. Rabu sore, sebelum laga final digelar, cuaca sepertinya tidak bersahabat. Hujan turun cukup deras, akan tetapi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, pertandingan yang harus sudah dimulai pukul 4 sore ini ternyata seakan sama persis dan sejalan dengan jadwal hujan yang pula sudah saatnya berhenti. Sontak, para penggemar pun langsung bangun dan bergegas pergi dan tak ingin melewatkan pertandingan final Nadran Cup ini. Dan benar saja, lapang bola Gigir Lintang Blok Karangbulu Gebang Mekar tersebut sudah dipadati para penonton. Dinamika FC dari Gembongan, di semifinal, tim ini mengalahkan kesebelasan dari Putra Klan FC Celangcang. Sedangkan, Persija Perdana FC dari Cipeje berhasil mengalahkan kesebelasan Keramat FC Kuningan. Seperti biasa, Dinamika FC diperkuat oleh Heru, Tata, Durmik, Ipung, dan kawan-kawan. Tetapi nampaknya, ada yang berbeda dari tim Persija Perdana FC. Jika pada laga babak semifinal melawan Keramat FC Kuningan kemarin, kesebelasan ini hanya terlihat seorang Marcelo dan Tata. Di laga final kali ini, rupanya pemain kesebelasan Persija Perdana FC diperkuat oleh pemain-pemain lainnya. Ada John Darto, Bayu, Ramlan, Alvin, dan kawan-kawan. Tentu pertandingan final Nadran Cup ini semakin menambah daftar antusias para penonton. Sebuah turnamen atau pertandingan, sepak bola khususnya, aura ramainya penonton tentu menjadi salah satu sensasi tersendiri bagi para pemainnya. Bukan hanya saja soal hadiah ataupun piala, ada sebuah kebanggaan tersendiri dan semangat yang semakin terbangun pada para pemainnya. Bagaimana tidak, seorang pemain sepak bola hingga kemudian dikenal tak luput dari kontribusi para penonton. Begitupun para pemain, ada sensasi berbeda maupun kebanggaan lain ketika mereka berlaga dan dilihat ribuan mata. Pertandingan babak pertama final pun dimulai. Awal pertandingan, tim Persija Perdana FC sepertinya memberikan permainan-permainan yang santai namun pula tetap waspada. Kedua kesebelasan terlihat berjibaku keras melakukan serangan-serangan, tak terkecuali Marcelo CS, yang terlihat terus berusaha menggiring bola dan berharap dapat menggapai gawang lawan untuk melancarkan tendangan-tendangannya. Namun beberapa kali serangan-serangan dari tim Persija Perdana FC dapat dipatahkan oleh garda-garda muda pemain Dinamika FC.
Di babak pertama, serangan demi serangan sepertinya didominasi oleh tim dari Persija Perdana FC. Tetapi meski begitu, pertahanan dari tim Dinamika FC di laga final ini juga tak kalah mendominasi. Beberapa kali eksekusi-eksekusi tendangan-tendangan yang diarahkan ke gawang Dinamika FC dapat dipecahkan oleh kesebelasan Dinamika FC. Tak mau kalah dari tim Persija Perdana FC yang diperkuat Condarta CS, tim Dinamika FC yang diperkuat oleh Heru CS pun tak jarang terlihat melakukan serangan-serangan yang berhasil dapat memecah benteng pertahanan belakang Persija Perdana FC dan hampir mendobrak pintu gawang lawan meski tak sampai menghasilkan sebuah gol. Di babak pertama, serangan demi serangan dari kedua kesebelasan ini terus dilakukan. Marcelo yang memperkuat PPFC Cipoje pun aktif melancarkan serangan-serangan maupun umpan kepada rekan-rekannya dengan harapan kemudian dapat segera mencetak sebuah gol. Namun nampaknya tim Dinamika FC dengan selalu membaca keadaan jika terlihat genting, yang dimana sebuah serangan yang mencoba mendekati wilayahnya, di situ pula mereka langsung sigap menghadangnya. Berulang kali serangan-serangan yang dilancarkan PPFC dapat dibantah oleh pertahanan kesebelasan Dinamika FC. Bahkan sampai peluit wasit berbunyi tanda babak pertama selesai, skor masih 0-0. Babak kedua dimulai. Kedua tim saling mencari strategi agar dapat menghasilkan sebuah gol. Upaya-upaya pun terus dilakukan tak terkecuali oleh Ramlan yang memperkuat kesebelasan PPFC. Enggan melewatkan momen turnamen Nardan Cup 2022 yang dipadati para penonton, membuat Condarto CS berantusias ingin segera menghasilkan sebuah gol. Terbukti, desakan serangan dari kesebelasan ini semakin mendominasi. Beberapa kali sang kiper Dinamika FC Gembongan sempat disibukkan dengan gencatan-gencatan dari serangan PPFC. Namun semangat yang pula sudah tertanam membuat Dinamika FC tak kemudian menjadikan kesebelasan ini hilang kontrol dan lengah kendali. Tak putus asa meski lawan yang dihadapi adalah para pemain tersohor Ciayu Majakuning.
Tim Dinamika FC pun tak kalah jarang membuat serangan-serangan baliknya. Rupanya Heru dan Ipung CS pun ingin memberikan perlawanan terbaiknya di laga final ini, meski Persija Perdana FC diperkuat oleh Ramlan CS. Dan perlawanan itu pun terbukti. Sampai wasit mengangkat tangan dan meniup peluit panjang babak kedua usai, skor akhir masih 0-0. Sampai kemudian drama adu penalti pun akhirnya harus digelar. Skor akhir 3-0 atas kemenangan Persija Perdana FC Cipeje, gol adu drama penalti dihasilkan oleh tendangan Marcelo, sang kiper Rio, dan Tata. Sementara dari kesebelasan Dinamika FC yang diwakili Fajrul, Dimas, dan Seva, dari ketiga tendangan penalti tersebut tidak berhasil membuahkan satupun gol. Akhirnya, piala beserta hadiah berhasil dibawa pulang oleh tim dari kesebelasan Persija Perdana FC Cipeje dengan skor 3-0. Selamat kepada pemenang, yang kalah tak perlu kecil hati, karena sebuah permainan ataupun pertandingan sejatinya memang harus ada yang menang dan ada yang kalah. Faktor keberuntungan juga punya andil dan pengaruh. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di turnamen-turnamen lainnya.